Ya, halo guys. Halo semuanya. Kita ketemu lagi guys ya. Jadi di sini kasus kita adalah Oppo A3s. Jadi lihat langsung mati. Yaitu kasusnya guys. Jadi bisa HP-nya ini normal tapi tiba-tiba bisa mati sendiri. Pas buka kamera langsung mati. Buka apa langsung mati, dan kalau dinyalakan itu biasanya cuma stuck di logo kemudian mati lagi. Nah, tapi ada kalanya dia itu mau nyala sampai menu guys ya. Kadang-kadang dia mau nyala sampai menu. Nah, ini pas kebetulan nggak mau nyala sampai menu. Jadi, tapi kalau di ces, muncul persentase baterai. Ada lambang chargernya ya. Kemudian muncul persentase baterai setelah ini. Oh, ini oke, tandanya baterainya penuh 100% guys ya. Kalau nggak penuh itu ada persentase baterainya berapa persen gitu. Dan kalau kondisi seperti ini dinyalakan, dia otomatis akan nyala normal ya. Akan nyala normal seperti biasa. Nah, untuk kasus seperti ini langsung saja kita eksekusi. Ada dua pilihan. Yang pertama itu teman-teman bisa ganti baterainya. Ya, nggak mau ribet ya. Tapi kalau baterainya masih ori dan masih awet, itu bisa dibenerin ya, tanpa ganti baterai. Jadi yang bermasalah dengan kasus seperti ini biasanya baterainya ya guys ya. Tapi selain di baterai ya, bisa di yang lain-lain ya. Bisa, oh ini bahkan di charge pun mati lagi guys. Bisa dari baterai, bisa dari salah satu kapasitor yang dekat baterai itu ada yang short ya. Itu bisa jadi kemungkinan-kemungkinannya ya. Kemungkinan-kemungkinan kerusakan dengan indikasi seperti ini ya. Bisa juga di ini guys, bisa juga di IC chestnya. Mbak, ini bisa. Oh, Mbak. Oke, kita lanjut lagi. Enak user guys barusan. Aduh, oh ini masih ori guys ya semuanya ya. Kerasa orinya itu karena pas dibuka ini seret banget. Ya, masih ori. Di sini masih ada segelnya. Dan ini kita udah berkonfirmasi dengan user tadi sebelum kita eksekusi ya. Katanya kalau bisa dibenerin, dibenerin aja dulu. Kalau nggak bisa, kalau udah nggak bisa dibenerin ya ganti baterainya. Jadi opsinya yang pertama adalah kita benerin dulu tanpa ganti baterai guys. Sesuai visi misi kita yang mengutamakan kehematan dan keefektifan wes. Kita buka satu-satu dulu guys, ini bautnya guys. Open kroto angel biasanya. Agak seret. Berapa ron kuwi? Berapa iki lho? 5000 ora satu tuku to. Murah-murah lho iki. Cilik gedhi 5000 to, mosok ora satu tuku. 5000 yo 5000 sitok. Sitok. Heeh. Sedengan pokoke pukul rata 5000 yo. Pukul rata 5000. Gedhi. Iki kurang 5000, aku tuku nang kono 12000 to. Bakal-bakal aku kasih borong to ya. Sitok iki. Heeh. Ya aku borong tak ada. Ya orang enggak ada.
Iya, uang 5. Heh? Uang Indonesia aja, Rek. Uang Indonesia aja, Rek. Iya. Ora. Oke, jadi di sini kita angkat baterainya, guys. Ini yang pertama kita eksekusi adalah baterainya. Nggak usah kemana-mana dulu ya. Jadi walaupun ada kemungkinan rusaknya ada di IC charge juga, tapi yang kita dahulukan eksekusi adalah di baterainya terlebih dahulu, guys. Tarik ijonya saja. Ini kalau yang nggak mau ribet silahkan diganti baterai, insya Allah udah normal, guys ya. Kalau yang bermasalah baterainya, bukan ininya ya. Tapi kalau yang nggak mau ganti ya, kita benerin dulu baterainya dengan cara dibuka dulu, guys. Dibuka gini, guys. Kita tangkepin dulu. Progresnya piye, Ron? Kok kaya ora tak enek sing bayar? Sahur kamu ya? Sahur-sahur no. Iki sida ora dhene. Oke. Setelah dibuka seperti itu, kita lanjut ke ini, guys. Kita fokusnya ke fuse ini ya. Lek ngelem piye wong iki kok umpane koyo ndak konsisten. Nah, gini, guys. Kita fokusnya ke ini. Nah, kita fokus ke fuse-nya ini, guys. Yang ada tulisan PLK ini ya. Itu kita jumper dari sini ke sini, guys. Kita jumper dari ujung sini ke ujung sini ya. Kita coba eksekusi. Puasa-puasa, guys. Tangannya ngewel, padahal ini masih jam 10 pagi. Jumper seperti itu, guys ya. Kalau sudah, lanjut kita pasang solasi lagi. Nah, itu nggak boleh ini, guys. Nggak boleh ngekren, guys. Nanti konslet.
Sini guys ya. Saya gitu parak nemu gadis sik, ban padang. Iya. Ya. Langsung kita coba tes ke HP-nya, guys. Langsung untuk tes kamera ya, kameranya harus dipasang karena kameranya kelihatan nang backdoor. Butuh backdoor sih, ketutup penutup mesin ya. Coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Getar. Nyala Oppo, kita tunggu proses bootingnya ini sampai dengan selesai dulu. Ya, dia kayak ada udah ada perbedaan dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu langsung mati, tapi di sini langsung ada kayak ya animasi bootingnya gitu, jadi insya Allah aman. Biasanya kasus seperti ini ya, nyalakan data langsung mati, untuk buka kamera langsung mati, buka aplikasi dan lain-lain itu langsung mati. Nah sekarang udah nggak mati lagi, aman, udah bisa nyala. Kita buka kamera, kita oke, aman. Kita coba foto dan nyalakan flashnya ya, kita coba. Enggak mati, aman. Kita untuk buka-buka sekalian, aman semua ya. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu guys video kita kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Ini kita sambil pasang, sambil kita tunggu atau kita tes lah setidaknya ya. Soalnya tadi baru buka kunci aja udah mati. Ini nanti kalau udah selesai pasang bautnya mati atau enggak. Harusnya sih udah enggak ya. Soalnya kelihatan masalahnya itu udah di baterai. Guys. Kalau selain baterai itu tadi udah enggak mau walaupun dicemper fuse-nya ya. Oke, selesai kita pasang. Pasang serapi mungkin, guys. Sampai semuanya rapet. Dan masih nyala. Ini kalau dibawa ke CS sudah pasti ganti baterai sih. Oke, sudah selesai, guys. Bye bye. Bye bye.